Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada kalanya dalam hidup ini kita merasakan sehat dan ada kalanya kita sakit. Ketika kita sehat, hendaknya kita perlu bersyukur kepada Allah karena dengan nikmat sehat, dengan kesehatan yang ada pada diri kita, banyak sekali nikmat lainnya yang dapat kita rasakan. Dengan sehat, kita dapat menikmati makan dan minum, ibadah serta aktivitas hidup lainnya. Sebaliknya, ketika kita sedang sakit, hendaknya kita bersabar atas sakit yang menimpa diri kita. Selain itu, dengan sakit ini, tentunya kita sadar bahwa nikmat sehat begitu sangat berharga dan sehat merupakan anugerah Allah yang sangat luar biasa. Sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya kita meyakini bahwa ada hikmah di balik musibah sakit yang kita alami. Pada hakikatnya, semua keadaan seorang muslim mengandung kebaikan di dalamnya, baik ketika sehat ataupun ketika sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ajabali amril mu'minin in amrata kullu khairu wa laysa dakali ahadi ila lil mu'minin in asabatu syarra syakaron fa kana khairul lahu wa in asabatu darran sabaron fa kana khairul lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, maka ia bersyukur. Hal itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia sabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada segala sesuatu yang datang menimpa diri kita kecuali terjadi atas izin dari Allah. Hendaknya kita memahami bahwasannya sakit merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan pada diri kita bahwa akan ada kebaikan dan hikmah di balik musibah sakit. Ketika sakit menimpa diri kita, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian sakit yang kita alami adalah bentuk kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman labtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat. Berikut ini insyaallah akan kami sampaikan mengenai beberapa kebaikan dan hikmah yang dapat kita petik dari musibah sakit. 1. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman harus yakin bahwa segala perkara yang terjadi merupakan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sikap yang perlu ditanamkan pada diri seorang hamba yang sedang mengalami sakit adalah sikap ridho. Dengan sikap ridho atas cobaan tersebut, maka Allah akan memberikan keridhoan kepada hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa'a ma'a idhamal bala, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridho, faman sukhtila falahu sukhto." Sesungguhnya pahala yang besar diperoleh melalui cobaan yang besar pula. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho menerimanya, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka menerimanya, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 2. Terhapusnya dosa dan diangkat derajatnya. Di antara kabar gembira bagi orang yang sakit yaitu Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang artinya setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau lainnya pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, musibah yang menimpa kita seperti sakit akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya atau dengannya dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Pahala yang tetap mengalir. Terkadang ketika sakit menimpa diri kita, kita tidak dapat menjalankan aktivitas ibadah sebagaimana biasanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya adalah pahala amal soleh yang terus mengalir meskipun kita dalam keadaan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya,
Apabila seorang hamba sakit atau sedang syafar, maka Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa sehat dan bermukim. Hadis riwayat Bukhari. 4. Kecintaan Allah dan pahala tanpa batas jika bersabar. Sikap mulia orang yang beriman ketika ditimpa musibah adalah sabar. Oleh karena itu, sakit yang kita rasakan sudah semestinya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kita tahu bahwa Allah amat mencintai orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman-Nya, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Allah Ta'ala juga menjanjikan pahala yang tidak terhingga bagi hambanya yang bersabar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Innama yaufas sabiruna wa inna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sahabat yang beriman, demikianlah beberapa poin hikmah dan kebaikan di balik musibah sakit. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesabaran, kekuatan untuk senantiasa melakukan ketaatan, menjauhi perbuatan dosa dan sia-sia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan. Yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman, tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah, maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman. Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hamba-Nya. Bila kita khilaf melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya. Berikut ada 3 penebus jikalau sampai terjadi khilaf. Pertama, menyempurnakan wudu ketika hawa sangat dingin. Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudu yang akan dipergunakannya untuk beribadah, menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah mengalahkan kepentingannya sendiri. Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya. Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi. Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah ternyata mengandung hikmah yang sangat luas. Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam, sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari. Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat. Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib, lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musola dengan tujuan menunggu sholat isya. Maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya. Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya, seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.